Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan bahagia, sehat, dan penuh dengan energi positif. Kali ini aku dan teman-temanku melakukan perjalanan trekking dan hiking di kawasan kaki Gunung Salak, tepatnya menuju Kawah Ratu yang berada di ketinggian 1300 mdpl, kalau nggak salah ya. Seperti biasa, sebelum melakukan perjalanan, trekking maupun hiking, kita wajib melakukan stretching, peregangan otot, dan pemanasan. Dan mulailah perjalanan kita. Saksikan terus ya sampai akhir. Kondisi jalanan di sini masih terkondisikan nih viewers. Jadi jalanan nanjak terus, tapi karena tadi malam bekas hujan sepertinya, jadi ada beberapa pohon yang tumbang yang menutupi jalur kita. Akhirnya kita harus mencari jalur lain lagi. Kemudian jalanan agak licin, tapi masih terkendali. Lorong memasuki lorong-lorong lorong yang sempit. Oke, kita naik nih.
Ternyata aku masih bisa. 10 bolak-balik atau 10 naik, 10 turun? 10 bolak-balik. Oh, 10 bolak-balik. Oke. Okay. Deket. 10 bolak-balik. Lanjut. Ini apa? Pos 1. Iya, aku merah. Aku ada komplit ambil warna ya. Warna ini ada juga. Biasa kalau di grup ada diskon. Wah, langsung. Ngangin racun. Iya. Rombongan lari berapa orang? Gak boleh dibawa ke kota lagi. Emang gak boleh? Pakis. Lagi bagus-bagus, terus maaf ya. Apa Pakis? Kami ini untuk daerah sini. Kenapa ada yang ngebang apa sih? Kayaknya karena hujan ya. Tumbang? Tumbang, karena hujan. Betul. Yang enggak ada paspornya di situ. Nanti tuh aku kurang-kurangin. Harus detox ya. Iya. Oh, rasanya tiba-tiba ada udah melihat gadis ini sudah jauh. Bahagia banget ya. Itu yang sensasi kayak kita mau buka puasa nah. Iya. Bisa mengalahkan diri sendiri gitu. Iya. Ini pos 1. Oke. Istirahat ya. Ini pos 1. Iya. Judulnya pos 1. Mana tulisannya? Gak ada. Yang tahu hanya Yogi. Baru pos 1. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Akhirnya. Masih dikempes ini perut. Iya. Pos 1 nih. Pos 1. Yeah. Pos 1. Pos 1 nih. Pos 1. Kalau gak sampai pos 3. Betul. Bukan di kota. Betul sekali. Udah gak bisa main. Apa? Alhamdulillah.
nyantai seperti di pantai. Bisa aja. Campur teriak keras. Enjoy kan kata Obian tadi? Apa? Enjoy kan? Enjoy bahagia. Kan tadi dia bilang. Kita mah gak drama kan? Kalau orang kan fungsi kelihatan. Kalau orang kelihatan dan kalau jatuh pasti jatuh. Iya, oh, iya. Tapi kan semua masih kosong. Semangat, semangat, semangat. Apa sih begini-gini? Dan kita juga bertemu dengan rombongan lain yang melakukan hiking juga. Tapi mereka masih muda-muda viewers. Sementara kami sudah ibu-ibu banget nih. Tapi tetap semangat. Berarti fisik kita tidak kalah dengan anak-anak muda. Gitu kan ya. Dua. Banget ya, gua henol. Iya benar. Aku Andara karena lebih dekat. Iya foto ya. Enggak, bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Mau sambil foto. Sambil foto, terima kasih. Ya, mulai. Awal-awal dulu. Iya, awal-awal. Ini karena mau kesini pakai. Udah lama enggak pakai. Eh,
tapi kedekatan itu ya. Katanya sih sebentar lagi, udah 2 jam perjalanan. Masih kuat dong. Masih kuat. Strong. Bismillah. Beli misalkan isinya 4, pegang satu-satu. Jadi kalau ada yang duluan karena dia udah pro, silahkan. Kiri. Kiri. Ini kan kita di sini kan? Waktu itu. Ya. Terus kita kemana sekarang? Ke sana, yuk. Ayo, Bun. Lanjut ya? Ya. Oke. Oke, sip. Fotoin enggak? Boleh.
tapi lagi kita pakai. Sengaja kan lu pada. Kita bisa, Madam. Kita nggak pada megangin gua. Bukan gitu. Gua kurangin 100.000 satu orang. Nggak kurangin 100.000 satu orang. Oke. Dunia. Masya Allah. Masya Allah. Yogi. Kita semua. Kita semua. Kita semua. Harus menjadi orang baik lagi. Ada si empat lagi, yang dua nggak semangat karena sih kalian. Aku setengah aja. Kata Mbak Ria, aku setengah aja. Bohong. Pokoknya mereka nasinya berkurang. Nasi. Aku lagi lihat. Aja perjalanan ketiga di perjalanan datang. Masih kurang. Iya, naik lagi. Atau makan di dalam ya. Kita makannya kawara tuh. Iya, makan kawara. Nah, kawasan yang ini namanya Kawah Mati. Jadi sebelum kita mencapai Kawah Ratu, kita akan melalui jalur ini, jalur Kawah Mati. Dan kita tidak boleh berlama-lama di sini ya, supaya tidak menghirup belerangnya. Benar jalannya? Benar. Jagainya dikit lagi. Dikit lagi. Masya Allah, Gusti. Pokoknya posisinya kayak mau jalan, tapi netral. Oh, oke. Pokoknya rem tangan jangan diapa-apain ya. Nanti kalau di dar udah. Cuman ini kok, enggak banyak tenaga. Cuman gini doang. Iya, itu kan kalau sampai belakang kan. Beda lagi. Oke, jadi N. N, no gas, no rem. No gas, no rem. Rem tangan jangan. Konsen foto-foto aja. Iya.
Okay. Nyebur. Tapi kalau mau makan di atas, kalau memungkinkan. Iya, kalau memungkinkan ya. Nanti kita lihat ya. Akhirnya sampai juga Kawah Ratu. Ini kali kedua aku kesini dan indahnya masih tetap selalu indah. Awas licin kak, kak awas licin kak. Di atas. Oh, iya itu. Duduk di situ. Oh, enak juga. Wah, fotonya keren banget. Kita foto bertiga nanti. Iya. Udah. Ada air nanti. Makan dulu aja. Oh, fotonya keren banget. Oh, yang ada airnya. Masya Allah. Aja lah. Kalau kerennya tuh Masya Allah. Aku ada merah-merah dulu. Tahunya lebih cepat ya pulang. Betul. Biasanya kayak gitu. Mana ya kita duduk? Sini. Di sini aja ya. Tajam. Pertama adalah kita cuci tangan dulu. Sebelum. Ada yang mau enggak? Viewers, aku sudah sampai di puncak ketinggian 1300 mdpl Kawah Ratu, kaki Gunung Salak. Ini masih di kaki loh, bener kan? Kaki Gunung Salak kan? Oke. Okay. Kemudian aku udah bawa bekal, udah makan tadi. Kalian juga lihat sendiri, kita tadi makan. Aku bawa rendang, tongkol balado, terus balado jengkol. Oh my god, itu indah sekali makan di sini. Terus aku juga bawa lalapan, ada selada, ada ketimun. Terus di jalan tadi camilannya adalah buah anggur, jeruk, terus ada beberapa coklat. Jadi walaupun trekking, asupan tetap yang bergizi supaya kita tambah sehat. Karena masih ada 5 kilo lagi untuk turun ke bawah menuju mobil. Seperti itu. Oke. Nah, lihat dulu. Nilai dulu ini sebelumnya.
lumayan besar, tapi tidak membuat semangat kita turun karena ya udah kita nikmati hujan ini sebagai anugerah Allah tentunya. Dan aku mau menikmati air yang mengalir di atas Kawah Ratu ini. Yuk kita lihat. Asik hujan-hujanan. Kalau ini mau juga sini. Depan yang mau minta divideoin. Dengar aja lihat. Depan yang minta divideoin. Gober, pegangin ibu depan, ibu belakang kamu. Berhubung hujan turun dengan lebatnya, membuat jalanan semakin licin dan kita harus berhati-hati. Tidak boleh bercanda, jadi kita putuskan untuk tidak membuat video karena sebagian kita harus dipegangin. Karena aku gak mau ada terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kami, jadi aku memutuskan untuk tidak bikin video lagi. Dan sampai di sini video vlogku kali ini. Aku berterima kasih untuk teman-temanku, ada Kak Nana, ada Kak Ria, dan juga tim Zona Trekking Sentul, ada Yogi, ada Rudy, dan ada Mas Gober. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan buat viewers, jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, olahraga terus supaya kita bisa trekking dan hiking sampai selamanya. Salam!